Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santriwan santriwati Pondok Pesantren Sunan Pangandaran? Semoga semuanya sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para santri yang kami cintai, berikut kami membuatkan video di kedatangan santri di Pondok Pesantren Sunan Pangandaran. Ketika santri memasuki kawasan Pondok Pesantren Sunan Pangandaran, kendaraan wali santri akan langsung diarahkan menuju lokasi penyemprotan disinfektan. Untuk pengendara mobil dianjurkan diantar maksimal oleh 3 orang, lalu untuk pengendara sepeda motor diantar oleh 1 orang wali saja. Sebelum berangkat ke pondok pesantren, pastikan semua barang wajib sudah disiapkan. Selama perjalanan, santri dan wali santri diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan dilarang singgah apabila tidak diperlukan. Dan wajib berpisah sejak di pos ini. Setelah selesai menurunkan barang, wali santri langsung diarahkan untuk kembali ke tempat masing-masing melalui jalur yang telah ditentukan, sehingga tidak ada tempat dan waktu untuk parkir. Setelah itu, santri diarahkan untuk cuci tangan sesuai dengan standar kesehatan dengan dibantu oleh petugas. Kemudian, santri diarahkan untuk pengecekan berkas-berkas yang harus dibawa dan dianjurkan untuk disiapkan secara terpisah supaya mempermudah dan mempercepat pengecekan. Thank you.
Setelah selesai pengecekan berkas, santri kemudian diarahkan untuk melakukan cek kesehatan dan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang karantina. Sebelum memasuki ruang karantina, seluruh santri diwajibkan untuk bersih diri dengan mandi di tempat yang sudah disediakan oleh petugas dan wajib untuk berganti pakaian. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, santri diarahkan untuk memasuki ruang karantina sesuai dengan daftar nama yang sudah ditentukan. Dari gugus tugas Pondok Pandanaran sudah mempersiapkan yang sematang-matangnya dan sedetail-detailnya. Atas dawuh langsung dari Pak Yai Tasim bahwa kita semuanya mempersiapkan semuanya seperti pos-pos penurunan seperti mobil yang ada di belakang ini. Bahwasanya kita sudah mempersiapkan semuanya, termasuk panitia semuanya sudah kita persiapkan. Dan alhamdulillah semuanya insya Allah sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan protokol, dan sesuai dengan arahan Bapak Yai Tasim, yang mana Pondok Pandanaran selalu menekankan arahan dari pemerintah. Insya Allah tidak akan lepas, tidak akan menyimpang dari aturan-aturan. Alhamdulillah kemarin gugus tugas dari Kabupaten Sleman sudah datang ke sini atas nama Puskesmas, Dinas Kesehatan, dari kecamatan semuanya sudah datang. Dan mereka alhamdulillah menyambut baik Pandanaran, sangat mengapresiasi sekali, dan alhamdulillah kita mendapatkan kesan yang baik dari gugus tugas dari Kabupaten Sleman. Dan alhamdulillah tempat karantina kita juga dapat apresiasi yang baik karena tempat karantina kita bersih dan juga sesuai dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saat santri datang, mereka langsung karantina, tidak langsung masuk ke asrama, tapi di karantina dulu, dan itu semuanya sesuai dengan arahan pemerintah. Dan kemarin tempat karantina kita sempat dinilai bahkan bisa menjadi tempat karantina lapangan atau bisa dipinjam oleh kabupaten bahkan provinsi. Pesan untuk para panitia, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga persatuan. Kita semua di sini diniatkan untuk beribadah, diniatkan untuk mengabdi kepada Pak Kiai, mengabdi kepada pesantren, dan mengabdi kepada bangsa dan negara, dan puncaknya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan untuk santri-santri, untuk anak-anak yang sudah ada di pondok pesantren, untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan, untuk terus mengikuti arahan-arahan dari pondok pesantren. Insya Allah apabila kita semuanya niat dari rumah, niat beribadah, niat thalabul ilmi, mudah-mudahan nafi', manfaat fid dini wa dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Dan harapannya mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini semua, lancar semuanya, semua kegiatan pesantren, kegiatan madrasah, kegiatan-kegiatan semuanya lancar seperti biasanya. Dan juga harapan untuk negara dan juga untuk dunia, semoga virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diambil, segera dihilangkan, dan kita semuanya kembali seperti biasanya, kembali seperti semula beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Sahabat-sahabat semua, pesan dan kesan dari saya bahwa alhamdulillah untuk hari ini, kesan saya, proses kedatangan gelombang kedua santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran berjalan dengan baik. Dari tadi pagi jam 8 semuanya, alur perjalanan berjalan dengan baik. Everything is going smoothly. And then also ada beberapa catatan bahwa hari ini, yang pertama, semua santri ya, datang sesuai dengan schedule, di mana yang harus datang pagi, alhamdulillah mereka bisa datang dengan baik, dan satu demi satu seluruh santri sudah hadir pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, untuk sesi kedua, alhamdulillah juga ini sampai detik ini sudah separuh dari perjalanan
kedatangan santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Gelombang 2 berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kesan saya adalah proses kedatangan yang lancar ini terjadi karena memang dipersiapkan dengan baik. Yang nomor dua, karena memang kerjasama yang baik antara santri, wali santri, seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, sehingga rangkaian acara kedatangan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, tentunya hal ini terjadi juga karena support yang luar biasa dari pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Kiai Haji Mu'tasim Billah SKMPDI. Kemudian juga karena kepemimpinan yang luar biasa dari Ketua Gugus COVID Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Mas Haji Aska Sa'bana. Kemudian saya juga harus mengapresiasi sahabat-sahabat, teman-teman, seluruh panitia dari kedatangan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran ini. Kemudian harapan saya tentunya proses kedatangan selanjutnya, di mana besok di kloter ketiga ini akan berjalan, kloter ketiga antara putra, santri putra dan santri putri akan beriringan, sehingga tentunya akan membutuhkan kinerja yang luar biasa dari teman-teman. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa hari ini akan kita evaluasi dan selanjutnya besok kita akan memberikan yang terbaik untuk proses kedatangan selanjutnya. Sekali lagi, sukses untuk seluruh panitia proses kedatangan santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Apresiasi kepada seluruh wali santri, santri dan semua yang terlibat dalam proses kedatangan pondok santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Terima kasih dan sukses selalu. Thank you very much.